Setelah aku mengetahui di balik sejarah berdirinya Masjid Riyad, perjalanan keduaku kali ini, aku ingin mengetahui sosok pendiri masjid ini. Masjid yang hingga saat ini makmur dengan segala aktivitas dakwah keagamaan. Beliau adalah Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, putra dari pengarang maulid Simtud Duror yang ternama. Beliau lahir di kota Seyun Hadramaut, Yaman, pada tahun 1311 Hijriah bertepatan dengan 1893 Masehi. Beliau adalah anak bungsu dari 5 bersaudara, putra-putri Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Sebagai anak bungsu yang sangat disayang oleh sang ayah, pendidikan beliau langsung mendapatkan didikan dari sang ayah, hingga memiliki hubungan dekat dengan sang ayah. Hubungannya sangat erat sekali Habib Alwi ini. Jadi waktu kecil dia di keluarga situ belajar sama ayahnya, belajar sama paman-pamannya, saudara-saudaranya juga ada di situ juga. Dan saudaranya itu ketika Habib Ali meninggal dianggap saudara laki-laki seperti ayahnya dan yang perempuan seperti ibunya. Jadi sangat dekat sekali hubungannya. Masa kecil Al-Habib Alwi di kota Seyun, beliau banyak belajar dan duduk dengan abahnya yang jelas. Dan juga banyak duduk dengan kakak beliau, Al-Habib Khadijah, Al-Habib Muhammad, dan juga beberapa para ulama di zaman itu yang ada di kota Seyun, di antaranya Al-Habib Umar bin Hamid, Al-Habib Umar Mualla Khailah, paman beliau, kemudian Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Sagaf, dan masih banyak yang lain. Dan di antaranya juga ada Syekh Salmin Doman. Itu juga seorang yang boleh dikatakan beliau adalah yang nganyomi, yang gendong lah, yang lihat. Ya kalau orang sekarang, zaman sekarang namanya katanya pendampingnya, kalau anak kecil lagi bermain gitu yang dampingi begitu, jangan sampai kemudian ke jalan raya. Memang terpaut jauh antara Habib Alwi dengan Ami Salmin Doman, datuk daripada Syekh Husain Doman. Habib Alwi keseharian di kota Seyun banyak melakukan kegiatan ibadah. Dan banyak ketika dapat uang dari kakaknya Al-Habib Muhammad, itu tidak dimakan sendiri, dia jajan. Dia berikan jajanan kepada teman-temannya, dan kebetulan teman-temannya ini adalah orang-orang fuqara. Orang-orang gak punya, diberikan jajanan, uang itu kemudian dijajakan es, roti, kurma, permen-permenan, dan lain sebagainya. Yang penting mereka puas main. Ketika mereka bermain puas, mereka bertepuk tangan, ditinggal pulang sampai balik. Besok minta uang lagi, sampai kakaknya Habib Muhammad mengatakan, kemarin saya kasih uang, kenapa hari ini minta uang lagi? Kata Habib Khadijah, uang yang kau berikan itu dia sedekahkan kepada orang-orang fuqara. Tidak dimakan sendiri. Keseharian Habib Alwi hanya cinta dengan hal-hal seperti itu. Wadaidanuhu hubbul fuqara'i wal masakini wal du'afa. Kebiasaannya cinta dengan orang-orang miskin, fuqara, dan orang-orang yang lemah. Itu dari mulai sejak kecil dididik seperti itu oleh abahnya. Habib Alwi tumbuh dan berkembang di lingkungan yang syarat dengan ilmu agama. Ayahnya adalah seorang pembesar ulama di zamannya. Hingga di tahun 1313 Hijriah, sang ayah wafat. Hal ini menjadi pukulan hidup terberat dari Habib Alwi, hingga kota Seyun menjadi asing bagi beliau. Dan beliau memutuskan untuk hijrah keluar dari Hadramaut yang sangat beliau cintai. Hijrahnya Habib Alwi itu setelah ayahnya meninggal, Habib Ali meninggal, Habib Alwi ini sering kelihatan murung dilihat oleh kakaknya. Kakaknya perempuan itu yang dianggap seperti ibunya. Itu kelihatan murung. Jadi maksudnya untuk menghibur Habib Alwi dikasih tahu kalau supaya hijrah ke Indonesia. Di situ kebetulan di Indonesia sudah ada kakaknya. Kakaknya ada di Indonesia, Habib Muhammad. Jadi supaya terhibur. Di zaman Habib Ali, tidak ada anak-anaknya yang keluar dari Hadramaut. Karena dia kawin, istrinya tinggal di Solo, anak-anaknya di Solo, dia lebih senang tinggal di Solo. Anak-anak yang banyak dari Solo, di Solo. Ya. Walaupun ada yang di luar kota. Luar kota seperti saya punya ayah sendiri itu lahirnya bukan di Solo, lahirnya di Garut.
Tapi setelah ibunya meninggal, lalu ditarik sama Habib Alwi ke Solo semua. Selama di Tanah Jawa, Habib Alwi berpindah dari satu daerah ke daerah lain, seperti di Garut, di Jakarta, di Pekalongan, dan hingga akhirnya beliau menetap di wilayah kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta. Bahkan kediaman beliau tak jauh jaraknya dari alun-alun selatan. Beliau datang ke kota Solo, yang jelas yang pertama adalah satu, kota Solo belum pernah terjamah seorang ulama yang datang. Kalau kita lihat daerah-daerah di Indonesia ini kan pernah didatangi oleh Wali Songo, seperti di Tuban, di Cirebon, ya, di Gresik dan lain sebagainya, itu kan Surabaya, banyak para ulama. Dan Jawa Timur, terutama di Pasuruan, di Tanggul juga banyak para ulama, Jakarta apalagi. Ketika itu kota Solo banyak dihuni oleh orang-orang yang boleh dikatakan punya satu kepercayaan animisme, dinamisme. Kejawen lah, orang mengatakan kejawen. Nah, dari situlah kemudian Habib Alwi semacam terpanggil hatinya untuk datang ke kota Solo, dan ini adalah lahan dakwah. Masa orang mau dakwah ada di lahan yang sudah empuk, sudah enak, nikmat, tinggal saya nyemplung, datang, selesai. Tidak, lahan dakwah adalah saya harus babat alas. Awalnya di kota Solo sudah ada seorang ulama besar, Al-Habib Muhsin bin Abdullah Segaf, Wal-Habib Ahmad bin Abdullah Segaf, dan yang banyak yang lain di antaranya juga masyayikh yang lain. Datanglah Al-Habib Alwi ke kota Solo, di samping juga menyusul saudaranya yang kakak beliau Al-Habib Ahmad. Di samping itu beliau punya jiwa terpanggil untuk datang ke kota Solo, karena di kota Solo banyak suara-suara bahwa di sini adalah merupakan basis. Dan nanti basis-basis di mana orang di kota Solo ini adalah basis orang belum tahu tentang agama Islam dengan seutuhnya. Jadi kau punya perjuangan, kau punya tanggung jawab dan amanat, mukim kau di kota Solo. Apalagi kemudian dikuatkan dengan perjalanan Al-Habib Alwi menuju ke Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad ke kota Gresik, karena ada kitabnya itu. Layalil Ghadr fil Akhdi anil Habib Abu Bakar. Itu kan ada kitabnya, dan perjalanan Al-Habib Alwi itulah yang kemudian menguatkan Al-Habib Ali untuk semakin kokoh dia ada di kota Solo dan berdakwah di kota Solo dengan membangun rumahnya dan masjid Ar-Riyad ini. Dengan semangat juang dalam menyebarkan dakwah, Habib Alwi sangat peduli dengan pendidikan di lingkungan beliau tinggal. Beliau menginisiasi pendirian Masjid Riyad dan sekolah pendidikan di halaman Masjid Riyad. Saya kira cukup besar ya Habib Alwi ini. Nah, karena dia buat majlis di Solo ini. Kalau ada seperti ayahnya, kalau ada perselisihan, entah ini sering diminta nasihatnya. Ya. Terus dia juga perhatian sama pendidikan, ya, sehingga mendirikan sekolah, termasuk pendiri sekolahan di Diponegoro. Sekarang namanya Diponegoro, dulu namanya Sekolah Robithoh Al-Alawiyah, ya, yang umurnya sudah sekarang ini sudah hampir mendekati 100 tahun mungkin. Sekolah Diponegoro ya, nah, dulu namanya Robithoh Al-Alawiyah. Dia buka majlis taklim, yang berkembang sampai sekarang ini. Sangat penting, anak harus sekolah. Tidak boleh anak tidak sekolah. Harus sekolah, seperti kakeknya juga. Kakeknya buka pendidikan, anaknya juga ngikuti. Kan kita harus ngikuti orang-orang tua kita. Al-Habib Alwi bahkan tidak hanya membiarkan anak-anak muda ketika itu hanya sekolah. Sampai beliau membangun satu waktu, waktu itu beliau minta kepada orang tua-tua ketika itu untuk datang agar supaya anak-anak mereka yang sudah sekolah di pagi hari sampai siang jam 11 ketika itu sampai jam 12 jangan dibiarkan hanya anak-anaknya hanya bermain di tegalan atau di alun-alun main layangan dan lain sebagainya. Antarkan anak-anak itu ke Masjid Ar-Riyad di Zawiyah. Kami akan sediakan teh, kacang, dan sedikit makanan snack yang kecil. Anak-anak boleh bermain, boleh tidak mendengarkan, yang penting mereka bisa duduk. Kepedulian itu seperti itu. Bahkan jarang didapati memang, apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang banyak majelis di mana-mana di kota Solo. Di Habib Sheikh, di Habib Novel, di Habib Muhammad bin Husin, dan masih banyak yang lain. Tapi itulah kemudian awal terbangunnya itu, ya tadi itu, kepedulian Al-Habib Alwi bin Ali bin Muhammad Al-Habasyi, dibangunnya rumah di samping Masjid Ar-Riyad, di sampingnya juga ada Zawiyah itu,
tidak hanya sekedar hanya untuk menerima tamu, tapi untuk taklim, untuk dirasah ilmiah, pembelajaran buat anak-anak muda, kalangan-kalangan orang tua. Al-Habib Anies dengan kecerdasannya, dengan multibrilliantnya, beliau mengatakan bahwa banyak kaum ketika itu yang datang ke Masjid Ar-Riyad di waktu sore, mereka sudah ajak menjelang untuk istirahat. Kalau ketika itu sore, Habib Anies zaman itu sore. Oleh Habib Anies dirubah menjadi siang. Jadi ketika mereka akan beranjak pulang ke rumah untuk makan siang, kata Habib Anies, jangan ke rumah. Datang ke Masjid Ar-Riyad, tak kasih sedikit snack, pakai roti, pakai teh, dengarkan kajian ilmu, setelah itu pulang sebentar. Setelah pulang, sembahyang zuhur di rumah atau di masjid, bisa sembahyang zuhur di masjid, setelah itu kemudian kembali ke tempat aktivitas kalian masing-masing. Ada yang ke pasar kelewer, ada yang ke pabriknya, ada yang ke tempat kantornya, ada yang ke sekolahan, dan lain sebagainya. Setelah sukses membangun aktivitas dakwah yang makmur dengan ilmu, Habib Alwi juga sosok yang tak berhenti mencari ilmu. Di usia beliau yang sudah matang keilmuannya, beliau masih menyempatkan untuk mendapatkan ilmu dari para pembesar ulama yang berada di Jawa kala itu. Salah satunya adalah Habib Abu Bakar Assegaf Gresik. Bahkan kedatangan Habib Alwi ke Gresik sangat ditunggu oleh Habib Abu Bakar. Perjalanan Habib Alwi ke Gresik tertulis lengkap dalam catatan khusus yang berjudul Menjemput Amanah. Al-Habib Alwi sebetulnya sudah banyak ditunggu oleh Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad. Anda melihat kisah Al-Habib Abu Bakar ini adalah seorang figur, seorang kutub ulama besar, walinya para aulia. Beliau adalah seorang karismatik, wali Allah yang karismatik, ulama yang karismatik, figur yang Masya Allah luar biasa, haibah, muhab, wibawa. Gak jarang dari ulama di zaman itu kalau datang kepada Al-Habib Abu Bakar ngambil air wudhu supaya enggak ketahuan apa isi hatinya. Karena tajam sekali pandangan batinnya Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf. Ketika Al-Habib Alwi datang ke kota Gresik, awalnya itu di akan berangkat ke kota Gresik itu dicegah oleh Habib Husain Haddad. Habib Husain Sumbang. Karena Habib Husain Haddad tahu kalau Habib Alwi ini datang ke kota Gresik menyebut amanah, berarti umurnya tinggal sedikit. Sedangkan kita-kita ini, kaum pemuda kebanyakan di kota Solo, masih butuh figur seorang beliau, Habib Alwi bin Ali. Kalau beliau menjemput amanahnya Habib Abu Bakar, tanda bahwa ajal beliau sudah dekat. Jadi makanya dicegah sama Habib Husain, nanti Habib Bakar belum manggil. Pulang dulu ke kota Solo. Hari kedua, nanti Habib Bakar belum manggil. Sampai yang kesekian kali, 3 atau 4 kali, barulah Habib Alwi kemudian diantar oleh Habib Husain Haddad Jombang untuk menjemput amanah dari Al-Habib Imam Abu Bakar bin Muhammad Assegaf. Ketika itu Al-Habib Bakar mengatakan, saya sudah tunggu sudah sekian lama. Kemana kau ya Alwi? Kata Habib Alwi, saatnya sudah Allah Ta'ala takdirkan untuk datang kepada engkau ya Habib Abu Bakar. Dan saya ingin apa yang menjadi pitutur, nasihat, petuah, amanah yang kau akan berikan, saya siap. Dipeluk oleh Habib Abu Bakar, dilepas. Wah, Masya Allah. Makanya kata Habib Husain, kalau pulang dari kota Gresik harus mampir ke kota Jombang. Karena saya ikut cium keningnya Habib Alwi. Semenjak kau bertemu dengan Habib Abu Bakar, kau semakin terang, kau semakin hebat, kau semakin muhab, semakin wibawa. Alhamdulillah, cintanya mereka para ulama seperti itu tandanya. Itulah keadaan di mana Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf, karena beliau adalah khazanah min khazanah al-Ba'alawi. Lemari dari harta simpanan Sadah Ba'alawi ada di gudangnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad, ada di pundak beliau. Jadi setiap orang yang datang kemudian dititipkan, ini amanah dari abahmu, ini amanah dari datukmu, kakekmu, ini amanah dari para salafmu. Termasuk Habib Alwi bin Ali bin Muhammad Al-Habasyi di masa itu. Itu singkatnya seperti itu Mas Berdas. Itu istilahnya hubungannya pribadi ya. Habib Alwi sama Habib Abu Bakar, itu apa yang dibicarakan kita enggak tahu ya. Tapi yang penting ada kok bisa keluar sampai itu menjemput amanah. Pasti ada pesan-pesan dari ayahnya, dari Habib Ali yang disampaikan oleh Habib Bakar untuk disampaikan secara langsung. Ada buku kitab perjalanan Habib Ali ke Gresik. Di situ pun ya enggak disebutkan amanahnya itu apa. Paling amanah ya suruh mengikuti jejak orang tuanya, saya kira.
Mungkin seperti itu. Yang dijemput oleh Habib Alwi, ya di antaranya yang dijemput oleh beliau adalah amanah. Amanah itu sifatnya mungkin semacam kayak makom, rahasia, entah apa, wallah alam apa yang di dalamnya ya. Termasuk juga mungkin akhlak, atau mungkin juga perilaku keseharian Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi, atau pengambilan sanad keilmuan dari guru-guru beliau ke guru beliau, guru beliau ke guru beliau, itu jangan putus hingga sampai Habib Alwi bin Ali bin Muhammad Al-Habasyi. Habib Alwi, sosok yang karismatik dan disegani oleh banyak kalangan. Sosoknya mampu menjadi daya tarik para pecinta ilmu. Hingga di sebuah kesempatan keluarga, Habib Alwi melakukan perjalanan ke kota Palembang untuk menghadiri acara pernikahan saudaranya. Dan perjalanan ini menjadi perjalanan terakhir Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. Habib Alwi ke Palembang itu menghadiri perkawinan. Menghadiri perkawinan dari anak dari saudara sesusuannya Habib Alwi. Ya, itu Habib Abdul Qadir itu saudara sesusuan. Dan ayahnya ayah dari mantan laki-laki itu Habib Muhammad, itu anak dari Habib Umar sebagai katibnya Habib Alwi. Jadi hubungannya sudah dekat dari jauh. Waktu mengadakan perkawinan, Habib Alwi diundang, Habib Alwi berangkat ke sana. Berangkat, tadinya mau ngajak saya punya ayah, tapi Habib Alwi bilang, jangan kamu tunggu aja di Solo, karena ada saudara-saudara perempuan kamu di Solo. Suruh jaga. Hadir perkawinan, mungkin juga berangkatnya itu, kondisinya mungkin sudah agak berkurang ya. Sampai dia itu berangkat ke sana, sudah siap dengan kain kafan, dengan ini semua dibawa. Wasiatnya juga, jadi dia berangkat ke Palembang, kemudian meninggal di Palembang. Meninggal di Palembang, di dalam wasiatnya, di antaranya dia minta dikubur di tempat yang sekarang ini. Dulu di situ ada pohon kurma, dia minta dikubur di bawah pohon kurma, wasiatnya itu. Wasiatnya minta dikubur di pohon kurma, cuman yang disampaikan itu karena dulu tidak bisa telepon langsung, ya, pakai telegram atau apa, jadi ya, salah paham, pohon kurmanya ditebang di tempat pohon kurma itu. Nah, ditanamin di situ. Nah, perjalanan dulu kan enggak semudah sekarang. Dari Palembang enggak ada pesawat langsung ke Solo. Jadi setelah disolatkan di Palembang, dibawa ke Jakarta. Ditaruh di Kuitang. Habis dari Kuitang, disolatkan juga di situ. Karena banyak orang yang mau nyolatkan. Habis solatkan, terus diterbangkan ke Solo. Di Solo itu juga sulit. Karena di Solo itu tidak ada lapangan terbang. Ada punya militer, punya AURI. Tapi dengan meminta izin, alhamdulillah dapat kemudahan-kemudahan sehingga bisa dibawa ke Solo. Sampai di Solo pun sulit. Di Solo bukan seperti di Jakarta, orang meninggal ditanam di halaman rumahnya bisa. Kalau di Solo tidak bisa. Jadi ada orang-orang mungkin yang tidak senang, tidak mau dikubur di sini. Orang Solo itu gitu, jadi di samping rumahnya aja mobil jenazah ditaruh kadang-kadang enggak mau. Lain kalau di Jakarta kan banyak rumah keluarga depannya ada kuburan, di sini enggak ada, jadi harus di pemakaman. Tapi ya, alhamdulillah ada bantuan dari salah seorang, jadi Yusram, Bapak Yusram Badres, termasuk tokoh di Solo ini, sampai akhirnya bisa terlaksana dikubur di sini. Sering kita dapatkan cerita Al-Habib Alwi ketika beliau datang ke Palembang itu untuk kunjungan acara Walimatul Ursi kemanten dari bangsa Al-Mulakhailah di sana, di kota Palembang. Beliau datang itu tas yang beliau siapkan itu bukan isinya baju, bukan sarung, bukan selendang rida, tapi adalah kain kafan, kapas, kapur barus, peralatan untuk kematian. Kan aneh kan? Dibawalah oleh beliau sampai ke Palembang. Acara di Palembang, beliau kurang sehat. Sampai kemudian, beliau akhirnya disediakan kamar oleh keluarga Al-Mulakhailah, Asgaf di sana.
lalu kemudian beliau sakit dan dirawat agak beberapa lama di tempat itu hingga akhirnya wafat. Wafat, dibuka tas koper itu isinya bukan baju, ternyata peralatan kematian yang sudah disediakan. Subhanallah. Akhirnya beliau kemudian ya ditajhis, jenazahnya dipersiapkan di kota Palembang sana, dimandikan, dikafani, disolatkan, dan kemudian ditaruh di dalam peti yang sudah dipenuhi dengan tanah. Disolatkan, lalu kemudian diterbangkan ke Jakarta oleh Habib Ali Kuitang. Diterima oleh Habib Ali Kuitang di Kuitang sana. Karena amanatnya Habib Ali Kuitang. Ya Alwi, sepulangnya kau dari Palembang, jangan kemana-mana ke sini. Habib Ali mengatakan, tidak, saya akan pulang dari Palembang menuju ke kota Solo, saya akan mampir ke Kuitang. Bismillah, itu amanat betul-betul dijalankan. Jadi yang datang bukan Habib Alwi yang masih hidup, tapi Habib Alwi yang sudah menjadi jenazah. Disolatkan di Palembang, disolatkan di Kuitang, dan kemudian diterbangkan sampai ke kota Solo dengan pesawat TNI, pesawat Tentara Nasional Indonesia ketika itu. Sesampainya di kota Solo, kemudian disolatkan kembali di Masjid Ariyat. Jenazah seorang ulama besar disolatkan di tiga tempat, di Palembang, di Kuitang, di kota Solo. Dan subhanallah, dengan ribuan, bahkan dengan banyak itu yang pengunjung pentakziah yang mengantarkan jenazah Al-Habib Alwi bin Ali bin Muhammad Al-Habasyi. Di malam Jumat itu, di tanggal 20 Rabiul Awal, tahun 1952-53 Masehi. Inilah sosok Habib Alwi yang selalu dikenang. Bahkan peninggalan-peninggalan beliau masih terjaga hingga sekarang. Dakwahnya tak sebatas ceramah di majelis ilmu. Akan tetapi dakwah dengan kegiatan sosial pun tak luput dari perhatiannya untuk mengembangkan kehidupan madani di lingkungan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Sebenarnya masih banyak lagi yang belum diungkap di balik sosok Habib Alwi. Esok kita akan membahas tokoh-tokoh yang lain dalam menyusuri jalan mereka sebagai jejak ulama. Saksikan episode berikutnya dengan mengenal lebih jauh sosok putra Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi yang tidak pernah berjumpa dengan ayahandanya, yaitu Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Habsyi. Untuk menyelami jejak ulama di Kota Surakarta, setiap minggunya di Nabawi TV. Habib Alwi itu rindu dengan anaknya Ahmad ini. Dia bilang sama Habib Muhammad, ya Muhammad, saya rindu dengan anakku Muhammad. Tolong anakku Ahmad ini bawa ke Indonesia. Dibawa ke Indonesia sama Habib Muhammad, pamannya. Diongkosi, naik kapal. Sampai di Malaysia atau Singapura, karena masih dalam penjajahan Belanda itu waktu Indonesia. Gak boleh masuk ke Indonesia, ditutup Indonesia.